Oke, jika kalian mendapat post gastroenteritis ya. Gastroenteritis ini bisa ada dua. Kolera atau giardiasis ya. Nah, ini kita tetap berikan cairan adekuat ya. Prinsipnya cairan adalah cairan itu berdasarkan umur ya. Cairan kalau balita kita lihat dehidrasinya tidak ada. Itu kita berikan menurut umur. Umur kurang dari 1 tahun 1/4 sampai setengah gelas setiap kali mencret ya. Sekitar 50 sampai 100. Kalau 1 sampai 4 tahun itu setengah sampai 1 gelas atau sekitar 100 sampai 200. Nah, kalau lebih dari 5 tahun itu berikan 1 sampai 1 setengah ya. Kurang lebih 200 sampai 300 mili. Nah, kalau dewasa itu 300 sampai 400. Atau sekitar 1,5 sampai 2 gelas. Nah, kalau dehidrasi ringan sedang ya, ini berikan 75 cc per kgbb oralit ya, dalam 3 jam pertama. Nah, kalau anak tidak bisa minum, misalnya muntah profus, berikan melalui infus. Ya. Nah, muntah kasih infus ya. Infus itu RL atau ringer asetat. Kalau kurang dari 12 bulan, 5 jam ya. Lebih dari 12, 2,5 infusnya tadi itu 70 mili per kgbb. Lalu dehidrasi berat, kalau dehidrasi berat itu dibagi menurut usia juga, kurang dari 12 bulan dan lebih dari 12 bulan. Lalu dibagi menjadi tahap pertama dan kedua. Pertamanya 30 mili per kgbb, tahap kedua itu 70 mili per kgbb. Nah, itu selama 1 jam untuk kurang dari 12 bulan dan 5 jam. Kalau yang 12 bulan ke atas itu setengah jam ya. Setengah jam dan 2,5 jam. Nah, kemudian kita jangan lupa berikan, ulangi sekali jika denyut nadi ya, denyut nadi lemah. Ulangi sekali ya.
Nah, kemudian kita juga berikan ya, zinc. Zinc 10 hari berturut-turut. Untuk usia kurang dari 6 bulan ini 10 mg. Jadi resipe tab zinc MG numero 10 S1DD tab 1 ya. Kalau lebih dari 6 bulan itu resipe tab zinc 20 mg ya. Numero 10 S1DD tab 1 ya. Nah, kalau pasien diare yang belum dehidrasi diberikan obat anti diare. Diare yang belum dehidrasi ya. Nah, anti diarenya apa aja itu untuk turunkan gejala ya. Bisa loperamid ya. Loperamid 2 mg numero 6 ya. Seperlunya saja Pro Renata. Jadi berikan dulu 2 tablet ya. Lanjut 1 tab tablet tiap kali BAB cari BAB cair. Nah, kontraindikasi pada balita balita atau anak dengan disentri yang demam ya. Terus segera stop. Jika diare parah ya. Atau selain loperamid boleh juga berikan atalpugit. Atalpugit nomor 10 setiap kali 2 tablet ya. Setiap kali BAB cair sampai diare berhenti. Maksimal 12 tablet per hari ya. Lalu antibiotik. Kita boleh berikan antibiotik ini ciprofloxacin ya. Ya, seperti di tipoid ciprofloxacinnya ya. 500 mg nomor 10. S2DD tab 1 ya. Lalu jangan berikan pada anak atau ibu hamil ya. Atau boleh juga selain Cipro kita berikan Cotrimoxazol ya. Cotrimoxazol 960 mg numero 10 S2DD tab 1 ya. Boleh juga dia sirup ya.
kalau sirup 240 mg per 5 cc. Itu komposisi 240 ini tadi itu terdiri dari sulfa 2 sulfanya 200 ya. Trimetoprimnya 40 mg. Nah, dosisnya ini untuk anak 24 mg per kg BB ya. Leg numero 1. Ini per 12 jam ya. Jadi diberikan 2 kali sehari ya. Atau selain Kotri boleh juga Metro ya. Metronidazole 500 miligram numero 15. S3DD tab 1 Nah, kalau selain tablet boleh diberikan sirup ya. Lima ratus miligram numero 15 S3DD tab 1. Sirup metronidazole. Seratus dua puluh lima miligram per 5 ml satu botol ya. Like numero 1 S3DD CTH. Dosis anak mitro itu 50 mg per kilogram berat badan per hari. Ya, dibagi 3 dosisnya S3DD. Lalu boleh berikan juga antiemetik jika muntah. Antiemetik jika mual muntah. Ini bisa on dan injeksi ya. On dan setron 8 mg per mililiter ampul numero 1 SIMM. Kalau dewasa 8 mg IV tiap 8 jam. Kalau anak itu 0,15. Per 8 jam ya. Boleh juga selain ondan sebagai antiemetik bisa domperidon ya. Domperidon 10 mg numero 10 S3DD tab 1 antikoenam ya. Sebelum makan ya. Kalau mau dibuat sirup, dosisnya
Dompe itu sediaannya itu kan 5 miligram. 5 mili. Like nomor 1. S3 DDCTH. Nah, ini dosisnya. Koma 2 sampai 0,4 ya. Per harinya. Interval 4 sampai 8 jam ya. Lalu berikan edukasi. Tingkatkan cairan ya. Jaga kebersihan. Obat ya, perhatikan ya. Dan kalau ada komplikasi ya, kalau misalnya dia lebih sering muntah terus, makan atau minum sedikit, tidak membaik dalam 3 hari dan sangat haus ya.